Kita bandingkan dengan material-material tadi sebagai contoh. Sekarang ni kita buat perbandingan secara analogi. Saya bagi waktu yang sama tapi kita guna material dan bentuk kenderaan yang berbeza. Sekarang saya minta tuan-tuan berjalan kaki, ikutlah tuan-tuan nak pi arah mana. Tuan-tuan nak pi ikut selatan ke, utara ke, barat ke, timur ke. Tuan-tuan nak mula di mana pun tak kisah. Saya tiup whistle 0.00, prit, start 1, 2, 3, tuan-tuan berjalanlah. Dalam masa 30 minit, agak-agak berapa jarak yang boleh saudara capai? Bukan nak tepat, anggap pun tak apa. Kita berjalan 30 minit, berapa KM boleh buat? Lebih kurang pun tak apalah. 5, okeylah. Abang ni kata, setengah jam kita boleh capai 5 km jalan kaki. Sampai saja garisan penamat, perik 5 km, saya suruh pula berlari. Tadi jalan, berlari. Oh, ustaz baru jalan 5 km, nak suruh lari, penat. Bayangkan condition kita sekarang tak ada penat. Anda sentiasa bertenaga. 30 minit seterusnya, lari pula. Berapa kilo boleh capai? Kita double lah, kita double lah. Tadi berapa? Jalan 5, kita double lah. Bayangkan, 10 kilo boleh capai. Tengok. Tubuh yang sama, orang yang sama, bila ada condition perbezaan, jalan dan lari, jarak dah beza. Jalan 5, berlari 10. Habis di kilometer yang ke-10, saya dah sediakan satu suis. Suis ni merujuk kepada suis motor Chris Modenas. Hak baru sekali. Minyak saya dah isi penuh. Naik motor ni, preh lah. Rem lah. Banyak mana pun, saya bagi setengah jam. Dia pun ambil start room, gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 4. Sebab Chris 1, 6 je kan? 1, 2, 1, 4, setengah jam, agak-agak berapa kilo Chris boleh capai? Lebih kurang lah, bukan nak betul pun. 100 kilo abang kata, 100 kilo setengah jam. Berhenti saja motor Chris, satu Swiss lagi saya bagi. Saya bagi satu suih lagi, suih ni suih BMW 7 Series. Minyak saya dah isi penuh, naik. Setengah jam juga masa. Berapa tekan? 24, 26. Setengah jam berapa kilo? Double lah. 200 kilo. Kebetulan kilometer yang ke-200 betul-betul depan airport bayang lepas. Saya bagi tiket naik free, naik kapal terbang. Setengah jam je. Naik kapal terbang, masa 30 minit, agak-agak berapa ratus boleh capai? 400 lebih, abang kata. 400 lebih. Kebetulan pula Pinang, dia mari pula kok ni sampai di Changi, Singapura. Sebab kapal terbang Concorde tak boleh mendarat tempat kita. Naik pula Concorde di Singapura. Satu jenis lagi flight, tapi Concorde. Naik setengah jam. Agak-agak kita double lah kan, 900 kilo kongkok boleh capai. 900 kilo betul-betul sampai tempat roket hak Soyuz macam Sheikh Muzaffar mendarat hari tu. Tiket free saya bayar 3 juta. Naik ke atas lah, tadi mendatar. Ini naik menegak pula. Setengah jam, agak-agak Soyuz boleh capai berapa ribu. Baik, poin dia mudah tuan-tuan. Kenderaan yang berbeza, kita mampu capai jarak yang berbeza. Walaupun kata naik kenderaan, tapi motor Chris 100 ya. BMW 200 je. Kapal terbang biasa Boeing 450 je. Naik Concorde 900 je. Naik Soyuz mungkin beribu-ribu kilometer dalam masa setengah jam. Ini membuktikan kenderaan yang bawa kita tu mampu membezakan jarak-jarak yang boleh kita capai. Tapi semua material-material ni bentuk material. Tapi kalau bagi suara, kita lepaskan bunyi suara dalam masa setengah jam, agak-agak boleh capai berapa ribu kilo. Kalau kita lepaskan cahaya dalam masa 30 minit, berapa juta kilo boleh capai. Sebab kita bincang konteks cahaya, ni material hak rendah baru ni. Walaupun kita kata, duduk dalam BMW, ketak aku. Ketak lajunya 24, 26 kononnya. Baik. Malam-malam
lepas kita semayang tahajud ke, lepas kita semayang apa-apa ke, lepas kita berdoa ke, lepas tilawah Al-Quran ke, buka jendela rumah kita. Buka tingkap rumah kita, pandang ke atas. Benda yang paling jelas, paling terserlah malam, apa benda kat langit? Tak senang, kita tengok tu nampak dia. Bulan, baik. Bulan tuan-tuan. Bulan ni, kita duduk di bumi, bulan dia duduk di satu tempat yang berbeza. Jarak bumi dengan bulan 350,000 km. Ni ikut statistik sains lah. Betul-betul lah data ni. Kalau salah, salah lah. Tapi dia punya ni, dia sains ni macam ni lah tuan-tuan. Saya sebut terus. Kadang-kadang, fakta sains ni betul pada waktu semasa. Contoh, menggunakan alat yang paling moden, terkini dan canggih pada masa tu, kita ukur 350. Mungkin penemuan sains ni dia boleh berubah. Dia tak tetap. Jadi kita kata ada profesor lain bina alat yang lagi canggih untuk tahun ke depan, tahun akan datang. Mungkin kita tak ada masa tu, tiba-tiba alat ni kata jarak yang berbeza. Jadi hak ni terbatal, kita kena terima fakta baru pada zaman tu. Tu biasa. Jadi lah ni 350 km. Dan kelajuan cahaya berapa? Kelajuan cahaya berapa tuan-tuan? Satu second, satu saat, cahaya boleh capai 300,000 km. Kita lepas cahaya ni, okey, lepas. Satu second saja dia boleh pi 300,000. Dan jarak bulan dengan matahari 350,000. Bermaksud, cahaya bulan boleh sampai ke bumi cuma dalam tempoh satu second setengah. Betul? Betul? Ikut teori tadi, satu second setengah. Tapi ingat tuan-tuan, cahaya bulan yang kita mampu tengok tu, dia bukan waktu lala tu. Tapi sebenarnya cahaya tu dah ada sebelum tu satu second setengah. Sebab cahaya tu nak sampai dua saat baru sampai pada mata kita untuk saksikan dia. Baik, pagi esok buka juga. Matahari pun naik. Kita tengok matahari. Beza matahari dengan bumi berapa? 150 juta kilometer. 150 juta kilometer bumi dengan matahari. Ambil statistik tadi, 1 second 300,000, nak capai 150 juta, kita memerlukan 8 minit kurang atau lebih. Jadi bila kita tengok di pagi hari cahaya matahari yang pertama, sebenarnya cahaya ni dah dilepaskan 8 minit lepas lagi. Tapi dah dia start bergerak cahaya tu, dah 8 minit kan? Kita tak nampak lagi padahal dia lepas dah cahaya. Barulah minit yang ke-8 tu baru kita nampak, oh matahari. Sebab perjalanan tu. Jadi mari kat mana? Mari kat mana purata 1 second 300,000? Tuan-tuan jangan lupa, ada satu national convention yang pernah berlangsung di Paris, Perancis. Pada tahun 1983. Pada waktu itu dibuat satu skala. Bagaimana untuk mengukur jarak yang mampu dicapai oleh cahaya dalam tempoh tertentu. Jadi hak sebenarnya, bila diukur kelajuan dan pergerakan cahaya ni, satu second, hak betulnya, cahaya boleh capai 299,792,458 per second. Sebab genapkan 299, 792, 458 ni kita ambil purata 1 second 300,000 tadi. Itulah yang latest. Tak tahulah takut. Macam saya kata tadilah, kalau ada alat lain lepas pada ni ukur, laju lagi, itu terserahlah. Tuan-tuan kena batalkan hak ni, kena terima yang latest dan terkini. Baik. Tu cahaya, cahaya biasa. Cahaya biasa. Tapi agak-agaklah bagi tuan-tuan, tak? Kita orang biasa yang tak ada ilmu, adakah ada perbezaan cahaya biasa yang boleh capai tahap tu banding dengan cahaya penciptaan buruk? Rasa-rasa sama ke ada beza? Rasa-rasa sama ke ada beza? Kalau tuan-tuan kata ada beza, saya nak tanya lagi, adakah cahaya yang dijadikan buruk sama tak dengan unsur cahaya yang Allah ciptakan Jibril? Kerasa cahaya yang Allah cipta Jibril lagi tinggi. Baik. Isu dia tak pelik lah. Kalau lah tu jarak dia,
Satu second 300,000. Jarak hak Nabi nak capai 1500 kilo je. 1500 kilo je tuan-tuan. Tapi hak ni satu second perak. Kalau kita ni hari ni telajak satu second pun sampai ke mana? Sebenarnya nak pergi Masjidil Aqsa. Last kali sampai mana? Agak-agak sampai hak ais kutub ni dah. Allah telajak baru satu second aku nak pergi sini. Sampai di Antartika. Jumpa penguin kat sana. Patah balik. Baik. Purata dia kita nak ambil satu nisbah 200. Satu second tu kena belah 200 bahagian, cuma ambil satu je. Kena tinggal 199 lagi. Boleh bayang tak? Laju sungguh. Tu hak apa? Hak biasa ni, hak buruk, wallahu alam lah bagaimana kecepatan dia.